itu sebagai pendapatan. Jadi untuk sisi CMS itu harga dari harga dasar yang ada di sisi CMS. Nanti saya tunjukkan. Fee bulan ini berarti dalam artian satu bulan. Dalam bulan ini misalkan ini bulan Maret, berarti nanti fee bulan Maret itu adanya di sini. Kalau ini total. Total kalau kita belum melakukan submit. Jadi belum ditarik bahasanya. Kalau ini sudah ditarik, ini akan masuk ke deposit, menambah di deposit. Di sisi aulianya itu harus dilakukan transaksi pendapatan di PPOP supaya nilainya itu sama dengan di sisi aulianya. Di laporan keuangan nanti di posisi deposit itu harus sama. Jadi inputnya senilai total fee yang didapat dari ini.